Hai guys, ini hari kedua aku di Bali. Ini aku udah beli cemilan di bandara yang katanya tax free, harganya dari 44 bisa jadi ke 47. Itu namanya bukan tax free ya guys, ditambahin juga sama aja. Jadi aku mau coba, ini katanya limited edition gitu. Tuh. Bentuknya gini guys, kotaknya masih bagus ya. Jadi aku tuh kalau biasanya aku suka parfum tuh Chanel. Nih ya, aku udah punya Chanel, ada beberapa. Ini dari adik ipar aku. Terus ini aku beli yang kecilnya 35 ml, 30 ml gitu ya. Aku coba ya guys, ini enggak om. Seger. Ini kayak jadi body mist gitu aja di jatuhnya ya. Columns, iya bukan parfum. Ya, aku pikir tadi parfum guys. Oke, wanginya enak sih. Jadi aku pikir parfum. Ya udahlah. Kita lihat ketahanannya tuh lama apa enggak. Hari ini aku mau jalan. Jangan lupa subscribe. Kita akan makan kerang berkeliling Bali. Sebenarnya aku tuh belum tidur ya guys ya. Tidur tuh cuman berapa jam? Cuman 1 jam lebih aja. Dari semalam tuh nggak bisa tidur karena aku jet lag. Tapi ya nggak apa-apa. Kita semangat-semangatin aja. Tadinya aku udah, aduh nggak tahan nih. Aku pengen tidur, tapi matanya nggak bisa tidur, guys. Baru kali ini aku ngerasain jet lag yang parah banget. Bahkan aku di pesawat itu nggak tidur gitu. Biasanya aku tidur gitu, guys. Tapi nggak sama sekali. Mungkin karena nervous kali ya, gitu ya. Karena flight pertama aku sendiri kali ya. Aku nggak sendiri. Ini kedua kalinya sih sebenarnya. Tapi ya, aku memberanikan diri dalam 19 jam gitu aku perjalanan sendiri. Gak apa-apa, yang penting selamat untuk sampai. Oke guys, nanti kita lanjut. Welcome to Bali. Jimbaran, pertama kali ke Jimbaran kayaknya pantainya. Ini pantai Jimbaran ya namanya? Iya, pantai Moya. Aku baru kali ini ya, ya Jimbaran. Belum pernah selama ini Jimbaran pantai. Belum. Aku kelilingin sudah Bali tapi ke pantai Jimbarannya belum. Baru kali ini. Hi guys, welcome back to Arena Chinya. Oh iya. Minumnya belum ya? Minumnya belum. Segelap. Good morning Bali. Good morning Mother. Good morning Duri. Good morning Bali. Sehat-sehat selalu. Iya. Tuh Mother. Makan indomie. Kopi, minum kopi. Minum kopi. Hi guys, jadi hari ini aku mau lihat-lihat tanah dulu, semoga ada yang ketemu yang pas, jadi bisa langsung pindah Agustus di sini. Tuh, see. Nanti semoga aja ada yang cocok pas, jadi aku bisa langsung transaksi, selesaikan surat-surat tanahnya, dan selesai.
Gitu guys, jadi kita mau rekat dulu. Nah ini dia yang kami lihat pertama kali, cuman di bawahnya itu jurang banget guys. Ini luasnya 1 hektar lebih kurang, cuman di bawah itu separuh tuh kayak jurang, jadi aku masih ragu dan masih sepi banget di sana. Jadi kalau untuk tinggal sekarang itu kayak kurang cocok banget gitu, makanya aku urungkan untuk beli ini gitu guys. Jadi aku cari-cari lagi tempat lain yang mungkin lebih baik. Yuk ikutin aku terus ya. Ini adalah pencarian yang kedua guys. Ini sedikit ada juga jurangnya, cuman lebih dekat ke orang-orang atau sekitar kampung situ, udah ada penduduknya. Tapi sebelahnya di belakang itu sama jurang juga, separuh lebih besar gitu. Ini luasnya 97 are gitu lebih kurang. Dan udah sempat aku bawa ke notaris, tapi ternyata suratnya guys masih di bank ada 2 gitu, ada 3 surat. Jadi agak ragu juga, jadi cancel lagi. Dan katanya ini zona kuning, tapi ternyata zonanya masih green. Sayang sekali. Baru dibersihin. Ini yang kurang. Okay. Ya. Stop lagi. Jalannya licin, jadi aku kesel banget hari ini kan. Sia-sia semuanya gitu, waktu terus. Kira itulah hari ini guys, banyak yang dijalanin tapi nggak ada satupun yang benar-benar di hati, semuanya pada kacau, nggak jelas. Itulah intinya. Oke lah kalau begitu guys, hari ini aku ada beli nih sampo Dove, dan ini Scarlett. Aku sukain bodinya, katanya edisi terbaru, jadi aku beli ini untuk pembersih muka, kapas, dan ini yang apa namanya, mascara. Dan ini semua sama sabun ada Scarlett juga, itu 414.000 ya, cuman ini doang sama sabun. Ini enggak. Oh, ini satu lagi untuk deodoran. Karena aku enggak bawa. Itu capek banget aku guys hari ini. Keliling Tabanan yang jauh dari sini lumayan 1,5 jam. Oh iya, aku pesan tadi aku enggak lapar. Makan nasi tempong. Pengen, udah kangen selama di sini tuh suka tuh makan nasi tempong. Oke deh, mau nyampe kayaknya. Hai guys, welcome back to Alina channel again. Jadi hari ini aku sendirian di Bali guys, tanpa ditemenin sama suami aku. Dia di Inggris karena lagi kerja, gak bisa ikut. Ya, rencana kita mau pindah ke Bali Agustus. Jadi sekarang aku ini kerjanya cari rumah kontrakan sebelum bangun rumah di Bali, dan cari tanah untuk bisnis. Semoga dapat ya guys.
yang cocok harganya dan lokasinya. Semoga semuanya lancar. Ini adalah aku hari kelima ya, hari kelima atau keenam, hari kelima aku di Bali. Oke, kita mau ke pantai dulu karena aku udah lapar. Aku mau makan jagung sama aku mau pengen minum air kelapa muda. Keep watching. Kita lihat pantai Kuta dan aku nginapnya di Desan Hotel di Legian Bene. Jadi ini tempat aku biasa. Kadang-kadang aku sebulan di sini karena harganya terjangkau guys. Kalau kita sendiri gitu atau berdua juga sama teman tuh enak banget di sini guys. Ini recommended banget. Tapi ya aku sekarang sendiri dan aku akan keluar mencari suasana di Kuta. Gimana sih? Makanan kampung, makanan masakan warung di Bali, harganya Rp25.000 pakai ini dan pakai telur, pakai nasi sayurnya. Enak, masakan kampung itu emang enak, makan rumah. Sendiri di hotel itu lebih enak dibandingkan yang ganggu. Oke guys, sampai di sini dulu videonya hari ini. Besok kita sambung lagi. Sudah capek lihat tanah, ini. Makan dan semuanya belanja untuk persiapan selama sebulan lebih di Bali. Thank you for watching. See you my next video. Bye. Kerupuknya lupa. Kerupuknya 1.500.